Al-Amwan, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Jika seorang hamil dan tidak bisa berpuasa namun telah membayar fidyah, apakah setelahnya wajib mengqadha? Ini sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Pendapat yang kuat insyaAllah cukup qadha tanpa fidyah. Artinya, kalau sudah terlanjur bayar fidyah, tetap harus qadha dan tidak terhitung sebagai fidyah. Menurut pendapat yang paling kuat, maka kita niatkan saja itu sebagai sedekah. Jadi harus tetap qadha. Sekali lagi, seorang wanita juga jangan merasa berat karena yang harus dia qadha banyak, karena boleh dicicil. Dan andai dia mencoba untuk mengqadha lalu di pertengahan hari dia merasa berat, enggak apa-apa, dia berbuka. Nanti qadha lagi di hari yang lain. Tapi jangan dihitung hari itu sebagai qadha-nya. Hari itu masih tetap dia dianggap belum puasa karena berbuka sebelum waktunya. Dan dia enggak berdosa kalau masih merasa berat. Jadi enggak usah merasa berat untuk berpuasa karena boleh dicicil dan dilakukan sesuai kemampuan. Jadi walaupun sudah bayar fidyah, maka anggaplah itu sedekah saja, karena pendapat yang kuat insyaAllah harus tetap qadha. Iya. Yang tidak harus qadha itu hanya dua. Orang sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya. Dan orang tua yang sudah tidak sanggup puasa. Maka kewajiban mereka adalah membayar fidyah, bukan qadha. هذا صراط مستقيم